area Green Pramuka Square, kita memutuskan untuk mencoba menu di Nyonya Swan Dapur Solo. Mudah-mudahan nanti enak. Saya sih pesannya nasi goreng Jawa dan minumnya yang sehat-sehat lah, jus jambu. Karena sudah terbiasa tadi pakai kopi, minuman yang berwarna dan nutrisari apalah gitu. Kita tutup dengan yang sehat. Semoga ini menu penutup yang husnul khotimah, baik buat kesehatan. Mari makan. Solo. Masaknya kayak plastik. Saatnya kita coba nasi goreng Jawa. Ada abon. Apa ini? Ada abon, ada suiran ayam, telur ceplok. Itu kuah yang itu potongan. Tomat, timun dan selada seperti biasa. Kerupuknya dapat dua.